السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا حرمتي، kita masih membahas makaid syaitan, budaya-budaya syaitan. Kita pada bab tentang bagaimana tipu daya syaitan terhadap manusia, terhadap anak Adam, yaitu pada pasal wa min kaidihi annahu yuhsin atau yuhassin ila arbabit takhalli wazzuhud wal-riyadah al-amal bihajisihim wa waqa'ihim duna tahkim syara'. Ya, antara tipu daya syaitan adalah menganggap baik, menggambarkan betapa bagusnya kepada para arbabut takhalli. Arbabut takhalli adalah golongan mereka-mereka yang senang menyendiri, dari kalangan tasawuf, dari kalangan sufi, yang lebih katanya mementingkan riyadhah, riyadhatun nafs. Riyadhatun nafs, latihan hati. Ya, nama kerennya manajemen kalbu dan sejenisnya. Nah, latihan hati. Dengan apa? Dengan berupaya untuk menyendiri, semacam semedi, cuma mereka beri nama dengan nama-nama lain. Apakah namanya tirakatan ataupun nama-nama lain, yang jelas kata mereka itu adalah latihan hati. Dan juga melatih untuk menjadikan hati ini supaya bersih, mereka berzikir dengan bilangan-bilangan yang sekian banyaknya, sampai kemudian mereka merasa menyatu dengan Allah dan seterusnya. Golongan-golongan ini dibisikkan kepada mereka oleh syaitan dengan tipu dayanya tentunya, bahwasanya kalau engkau sudah terlatih hatimu, hatimu sudah bersih, maka yang ada di pikiranmu semuanya hak, yang ada di perasaanmu semuanya hak. Dzikr al-Qayyim rahimahullah, min kaidihi an yuhassin ila arbabit takhalli wa zuhud wa riyadhah al-amal bihajisihim. Hajis adalah perasaan, hawajis, bisikan-bisikan hati. Beramal dengan apa yang dibisikkan oleh hatinya. Waqi'ihim, beramal dengan apa yang terjadi pada dirinya. Duna tahkim amra syara', tanpa berhukum dengan hukum syariat, tanpa melihat apa kata Allah, apa kata Rasul. Karena merasa dirinya sudah melatih jiwanya, melatih hatinya, dan merasa hati sudah bersih dengan latihan-latihan tadi, dengan tirakatan, dengan semedi, dengan segala macam, maka apa yang terbisik dalam hatinya semuanya hak. Yaqulun, mereka berkata, al-qalbu idza kana mahfuzan ma'allahi kanat hawajisuhu wa khawatiruhu ma'sumatun min al-khata. Dikata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa mereka berkata, hati kalau sudah terjaga selalu bersama Allah,
maka bisikan-bisikan hati tersebut, apa yang terbetik di dalamnya, apa yang terpikir di dalamnya, semuanya ma'sumatun minal khata', terjaga, terlindungi dari kesalahan, dikatakan ma'sum. Qul a'udzu min ablaghi kaydil aduwwi fihim, dan ini tentunya setinggi-tinggi tipu daya syaitan, setinggi-tinggi tipu daya musuh Allah yang namanya iblis dan anak buahnya terhadap mereka, sehingga mereka merasa mengamalkan apa yang hak, padahal itu hanya bisikan perasaannya saja, itu hanya bisikan hatinya saja, itu hanya hawa nafsu. Khulubin a'azakullah, fa innal khawatir wal hawajis salatu anwa, kata Muqayyim rahimahullah, sesungguhnya yang namanya bisikan hati, perasaan-perasaan, salatu anwa, ada tiga jenis, belum tentu hak. Bisa rahmaniyah, bisa syaitaniyah, bisa nafsaniyah. Rahmaniyah tentunya yang merupakan perkara-perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Perasaan yang hak. Perasaan dari Ar-Rahman Subhanahu wa taala. Bisa juga bisikan-bisikan hati atau apa yang terdetik di dalam jiwa ini ternyata dari bisikan-bisikan syaitan. Bisa juga yang ketiga, yaitu dari nafsunya, dari jiwanya sendiri. Kalau lapar yang terbayangnya makanan terus, yang terbisik makan, 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 makan. Kalau dia haus, yang terpikir hanya minuman saja, bagaimana biar supaya segar. Tentunya itu adalah nafsaniyah, dari jiwanya sendiri, bawaan dari keadaan jiwanya. Tetapi kalau yang namanya bisikan-bisikan dari Allah, bisikan-bisikan dari syaitan, atau bisikan-bisikan dari jiwanya, kebutuhan-kebutuhan pribadinya, tentunya harus dibedakan. Dengan apa? Dengan apa dibedakan? Kalau bukan dengan ilmu, dengan syariat. Ma wafaqa syara' fa min ar-rahman, wa ma khalafa syara' fa min asy-syaitan, wa ma wafaqa nafsuhu fa min nafsihi. Apa yang cocok dengan hawa nafsunya, dengan jiwanya, dari dirinya. Karru'ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, karru'ya, seperti mimpi. Sama. Mimpi kadang dari syaitan, kadang itu adalah berita-berita gembira atau ancaman-ancaman dari Allah, kadang bawaan jiwanya. Jengkel sama seseorang siang hari, malamnya terbawa mimpi. Iya kan? Bisa saja dia mimpi karena terbawa dari kejadian-kejadian di siang harinya. Apa yang dia jengkel belum tersampaikan, tersampaikan di malam hari. Marah habis puas, bangun, ternyata saya mimpi. Qanifirina azakumullah. Ada tiga macam. Mimpi juga ada tiga macam. Rahmaniyah bisa jadi, syaitaniyah bisa jadi, nafsaniyah. Maka tiap, wahai arbabut takhalli, wahai ahli tasawuf, wahai mereka-mereka yang hanya mementingkan katanya, mementingkan hati padahal kadzab, padahal dusta. Sebab tidak mungkin mereka mementingkan hati kecuali kalau mereka mencocokkan hatinya dengan kata Allah, kata Rasul, dengan Quran dan Sunnah. Tidak mungkin dikatakan dia menjaga hati kecuali kalau dia betul-betul melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan meyakini apa yang ada dalam keduanya hak. Maka itu yang namanya menjaga hati. Tetapi kalau dia katanya latihan-latihan padahal dengan cara bid'ah, melatih dirinya dengan berbagai macam zikir-zikir bid'ah, dengan cara-cara bid'ah, dengan tirakatan di kuburan keramat, di kuburan para wali, kuburan orang saleh, dengan mendatangi gunung ini, gunung itu, duduk di sana sekian hari, sekian bulan, 40 hari atau 1 tahun, sampai dengan puasa mutih, puasa mati geni, puasa apa lagi, katanya semuanya melatih jiwa. Itu khonibdina azakumullah, bukan melatih hati, merusak hati. Yang namanya bid'ah muhdatha, merusak hati, bukan memperbaiki hati. Maka kata Muqayyim rahimahullah, ketahuilah bahwasanya yang namanya bisikan-bisikan hati tidak maksum,
Yang namanya bisikan-bisikan jiwa sama dengan mimpi tidak maksum dari kesalahan, karena masih ada tiga kemungkinan. Bisa jadi dari Allah, bisa jadi dari syaitan, bisa jadi dari dirinya sendiri, dari perasaan jiwanya sendiri. Falau balagha al-'abdu min az-zuhdi wal 'ibadati ma balagh fama hu syaitanuhu wa nafsuhu la yufariqanihi ila al-maut. Walaupun dia mencapai ibadah, walaupun seorang hamba mencapai ibadah yang paling tingginya, yang paling baiknya, paling sempurnanya, paling salehnya, tetap syaitan wa nafsuhu tetap la yufariqanihi, tetap ma'ahu, tetap bersamanya, la yufariqanihi ilal mamat, enggak akan berpisah dengannya sampai matinya. Apa maknanya ucapan Ibnu Qayyim ini? Maknanya jangan kamu merasa maksum, merasa terjaga dari kesalahan, merasa bisikannya pasti benar. Jangan. Karena walaupun dia saleh sesaleh-salehnya, para sahabat, para tabi'in, para imam-imam, ahli ibadah, ahli zuhud, ini zuhud yang benar, yang syar'i, yang sunni, tetap syaitan ada dan menggodanya. Tetap hawa nafsu ada dan menggodanya. Tidak ada yang terjaga kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya saja ada yang kuat dengan godaan tersebut seperti para sahabat dan tabi'in dan para imam-imam ahlus sunnah. Ada yang kurang kuat dalam melawannya sehingga kena sebagiannya, atau kena sebagian kecilnya, atau kena sebagian besarnya. Tetapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa sesoleh-soleh manusia pasti ada syaitannya, yaitu qarinnya. Qarin yang selalu mengiringi bersama dia. Dan lebih-lebih lagi hawa nafsunya. Apakah mereka tidak punya hawa nafsu? Wah, ini pendeta soleh, mukmin, tidak punya hawa nafsu. Saya titipkan saja saudara perempuan saja kepada pendeta Barsiso. Dikiranya pendeta Barsiso tidak punya syahwat, tidak punya nafsu. Ternyata apa yang terjadi? Dan itu diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, dikisahkan oleh Rasulullah, yang akhirnya terfitnah dengan wanita itu dan kemudian berzina. Setelah berzina kemudian dibisikkan lagi oleh syaitan ke telinganya bahwasanya kamu orang yang bejat, kamu orang yang jelek, kamu orang yang begini dan begitu, sampai dia menyesal dan khawatir ketahuan. Kata syaitan di dalam bisikannya, engkau enggak akan selamat kecuali kalau kau bunuh wanita itu, sebab tidak ada yang mengetahui rahasia ini kecuali wanita itu. Maka melakukan dosa besar yang kedua, yaitu dibunuhnya perempuan tadi. Dan ternyata syaitan, iblis lanatullah alaihi, bukan mau membantu pendeta yang katanya saleh, yang tadinya ahli ibadah, ahli zuhud. Dia kemudian memberitahu kepada saudara-saudaranya, empat mujahidin, bahwa saudara perempuanmu dizinai dan dibunuh ya pendeta Tabasus. Maka mereka segera datang dan menanyakan. Dijawab bahwa dia meninggal sakit. Gak percaya. Sampai ketika dibuktikan digali kuburnya, ternyata demikian. Dibunuh. Maka pendeta tadi disalib. Dihukum. Ketika disalib sudah hampir akan matinya, datang lagi syaitan. Aku bisa melepaskan. Apa yang ada padamu itu? Aku bisa selamatkan engkau. Tetapi dengan syarat. Engkau sujud kepada aku. Kata Barsiso, aku gak mungkin sujud kepadamu dalam keadaan disalib seperti ini. Kata dia, niatkan dalam hatimu dan tundukkan kepalamu bahwa engkau sujud kepada aku. Maka dia meniatkan dalam hatinya sujud kepada syaitan, dan saat itu dicabut nyawanya. Mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan ibn a'azakullah, tentunya asyahid min hadhil qisah sahihah, asyahid dari kisah yang sahih ini, adalah bahwa seorang yang ahli ibadah sekalipun, orang yang ahli, masya Allah, ahli taqwa, orang yang saleh, tetap punya hawa nafsu. Maka kaya dalam Quran, dalam sunnah, dikatakan hati-hati, tundukkan pandanganmu, ya tundukkan pandangan. Jangan merasa aku si kuat. Aku orang yang saleh, ahli ibadah, gak mungkin terfitnah dengan wanita-wanita seperti itu. Tidak demikian. Syaitan selalu ada. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berjalan bersama istrinya Safiyyah, ketemu dua sahabat
Dua sahabat itu langsung pergi. Malu dan takut, khawatir Rasulullah bersama siapa, pergi lah. Rasulullah SAW memanggilnya, ala rislikuma, ala rislikuma, sebentar, jangan terburu-buru. Inna al-safiyah, sesungguhnya ini adalah safiyah. Manabirin a'azakumullah. Sahabat tadi terkejut, ya Rasulullah, mana mungkin aku menuduh engkau dengan yang bukan-bukan. Maka dijawab oleh beliau alaihi salatu wassalam, sesungguhnya syaitan yajri min ibni Adam majrad dam, sesungguhnya Rasulullah, sesungguhnya syaitan itu mengalir di aliran darah anak Adam. Kepada siapa bicaranya? Sahabat. Sahabat dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iya, yang aku khawatirkan bukan kalian berdua. Yang aku khawatirkan adalah syaitan yang yajri min ibni Adam majradam, yang mengalir di aliran darah anak Adam. Aku khawatir syaitan membisikkan kepadamu yang bukan-bukan. Aku khawatir syaitan memfitnah, membuat bicara-bicara, bisikan-bisikan yang bukan-bukan terhadapmu. Ketahuilah, ini Safiyyah, bukan orang lain, ini istriku. Qanibina a'azakumullah. Masyahid, sama. Apa yang jadi syahid dalam hadis ini adalah perkara syaitan tetap menggoda orang sesoleh apapun. Sesoleh mereka para sahabat, tetap ada syaitan yang menggodanya, ada karinya. Tidak ada yang terjaga, tidak ada yang ma'asum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya falau balaghal 'abdu min az-zuhdi wal ibadati ma balagh, walaupun seorang hamba mencapai zuhud yang tertinggi dan mencapai ibadah yang tertinggi, tetap syaitanuhu wa nafsuhu, syaitannya dan hawa nafsunya, la yufariqani ilal maut, enggak akan berpisah dengannya sampai mati. Wa syaitan yajri min ibni Adam majraddam, kata Ibnu Qayyim lagi, wa syaitan yajri min ibni Adam majraddam, sesungguhnya syaitan mengalir di aliran darah anak Adam. Yang mana? Yang zuhud atau yang tidak zuhud? Aliran anak Adam yang mana ini? Yang sahabat atau tabi'in atau semuanya? Semuanya. Semuanya. Hanya saja mereka-mereka yang saleh, mukmin, taqi, kuat dari godaan-godaan syaitan tersebut. Kuat menahan hawa nafsunya. Wal ismatu innama hiyal mur fil mursalin. Sedangkan yang ma'sum atau al-ismah, kemaksuman hanya pada ar-rusul salawatullahi wasalamuhu alaihim, hanya terhadap para rasul saja. Alladzina hum wasa'it bainallahi azza wa jalla wa bain khalqihi, yang mereka merupakan perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Perantara dalam artian penyampai ilmu, penyampai wahyu, mendapat wahyu dari Allah menyampaikan. Kalau seorang Rasul tidak maksum, maka ilmu yang kita terima dari Rasul menjadi tidak jelas. Tidak mungkin, toh. Rasulnya tidak maksum, jangan-jangan yang kita terima salah. Jangan-jangan keliru. Maka mustahil para Rasul maksum. Mereka para Rasul tidak mungkin salah dalam penyampaian risalah. Tidak mungkin keliru dalam menyampaikan wahyu. Tidak mungkin salah dalam menyampaikan apa yang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ma'asum, mereka terjaga. Adapun selain Rasul, bisa salah, bisa lupa, bisa keliru. Allah, dikatakan oleh Ibn Qayyim selanjutnya rahimahullah, bahwa Rasul-Rasul itu adalah wasa'id bainallahi azza wa jalla wa bain khalqihi fi tablighi amrihi wa nahihi wa wa'dihi wa wa'idihi, yaitu dalam menyampaikan perintahnya, menyampaikan larangannya, dalam menyampaikan berita-berita janji-janjinya, dan dalam menyampaikan ancaman-ancamannya. Wa man 'adahum yusibu wa yukhti, adapun selain Rasul bisa salah, bisa benar. Wa laysa bihujjatin 'alal khalq, dan tidak bisa menjadi hujjah atas makhluk. Karena yusib wa yukhti. Sebagaimana ucapan Imam Malik rahimahullah di Masjid Nabawi Al-Haram An-Nabawi, kullu yusib wa yukhti atau yu'khad wa yurad illa sahib hadha al-qabr, semua ucapan
Manusia bila salah bisa benar. Semua ucapan bisa diterima, bisa ditolak. Illa sahib hadzal qabr, kecuali penghuni kubur ini. Sehingga yang jadi sumber ilmu selain Quran dan Sunnah adalah ucapan yang ijma dari para sahabat. Ijma artinya kesepakatan mereka. Karena kesepakatan mereka maksum, terjaga. Kalau ucapan satu persatunya manusia-manusia tidak maksum, tetapi kesepakatannya maksum dengan dalil la yastami'u ummati 'ala ad-dhalal. Enggak akan umatku sepakat atas kesesatan. Enggak akan umatku sepakat atas kesesatan. Baik, setelah ijma, apa lagi? Ucapan sahabat yang tidak ada sahabat lain yang menentangnya. Artinya mereka setuju, mentakrir, tidak menyalahkan. Itu jadi hujjah. Tetapi kalau ucapan sahabat ada yang membatalkan dari sahabat yang lain, maka itulah bukti bahwa bisa salah, bisa benar di kalangan mereka. Radhiyallahu ta'ala anhum, dan Allah sudah jamin mereka dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah ceritakan tentang mereka para sahabat, diakhiri wa'adallahu alladhina amanu minhum wa 'amilus salihat, Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman dari kalangan mereka dan beramal saleh maghfiratan wa ajran 'azima, Allah berikan ampunan dan pahala yang besar. Sehingga jangan sampai ucapan kita itu untuk melecehkan para sahabat. Para sahabat tidak maksum, tetapi kekeliruan mereka sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan ahli sunnah mengambil ucapan mereka sebagai ilmu, terutama ijma' mereka dan ucapan-ucapan mereka yang tidak ada yang menyelisihinya. Adapun kalau ucapan mereka ada sahabat lain yang menyelisihinya, kita mencari yang arjah minhuma, yang akrab ila sunnah. Berarti yang satu ditinggalkan, satu terima. Ya harus begitu. Diterima dua-duanya? Tidak mungkin, karena bertentangan. Ditolak dua-duanya? Tidak mungkin. Maka harus diterjih salah satunya. Diterima yang lebih rajih, yang akrab ila sunnah, akrab ila dalil, dan ditolak yang di bawah. Khamilina'azakumullah, kembali kepada kitab. Tentunya kalau sudah demikian keadaan para sahabat, ridwanullah alaihim ajma'in, apalagi ucapan manusia-manusia yang lain yang bukan sahabat, bukan tabi'in. Apalagi ucapan-ucapan manusia lain yang sama sekali bukan ulama, bukan alimin. Falaminna'azakumullah, maka mereka tidak maksum. Apalagi ucapan orang-orang jahil, orang bodoh yang karena semedi, karena tirakatan, karena dia duduk di sebelahnya kuburan wali dalam waktu 40 hari, kemudian ucapannya enggak salah, maksum. Lah, siapa dia? Jahil, orang yang bodoh, bal, orang yang sesat, kok bisa dikatakan maksum? Aku menemukan perasaan dalam hatiku, dan ini fasih. Kok bisanya fasih? Ya karena saya sudah tirakat 40 hari 40 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tirakatnya bid'ah. Kalaupun kau ibadah yang sebaik-baik ibadah 40 hari 40 malam, itu pun belum menjadikan engkau maksum. Apalagi cuma tirakatan bid'ah. Khamilina azakumullah, kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Qal wa qad kana sayyidul muhaddatsin al-mulhamin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu asy-syai' fayarudduhu 'alaihi min man huwa dunahu. Sayyidnya, tokohnya para muhaddatsin. Yani maknanya muhaddatsin mulhamin, yang mendapatkan ilham. Yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umat ada seorang yang muhaddats. Law kana fi hadhihi al-ummah la kana Umar. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau saja ada di umatku yang seperti itu, niscaya Umar orangnya. Karena ucapannya sering tepat. Ucapannya sering tepat. Berbicara, ya Rasulullah, apa enggak sebaiknya begini? Ternyata turun ayat persis seperti itu. Ya Rasulullah, apa enggak sebaiknya begitu? Turun ayat persis seperti itu. Ya Rasulullah, apa enggak sebaiknya memakai hijab, istri-istri engkau ditutup dengan hijab? Turun ayat hijab. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau saja ada
di umatku al-mulhamun lakana Umar. Kalau saja ada al-muhaddatsun lakana Umar. Lebih pantas untuk dikatakan bahwa bisikan hatinya terjaga. Iya kan? Tapi itu pun tidak menjadikan Umar bin Khattab ma'sum. Beliau radhiyallahu taala anhu yaqulu syai' wa yarudhu ghadan. Yaqulu syai' wa yarudhu man huwa dunahu. Dia mengucapkan pada hari ini sesuatu, dicabut kembali besok. Atau pada hari ini dia mengucapkan satu pendapat, dibantah oleh orang yang di bawah Umar. Sudah kita sampaikan, Anda masih ingat. Seorang wanita tua yang mengingatkan Umar ketika beliau membatasi mahar, tidak boleh lebih dari sekian. Maka dikatakan oleh seorang wanita tua, ya ya Amirul Mukminin, kunta Umairan fa asbahta Umaran wa sirta Amiran fattaqillah. Engkau dulunya Umar kecil, kemudian jadi Umar besar, kemudian jadi Amir. Fattaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah. Bukankah Allah menyatakan kalaupun ihda kunna memberikan salah seorang dari mereka para wanita mahar, meminta maharnya kintaran. Kintaran itu sepikul emas. Dalam Quran. Apa kata Umar? Sadaqat imra'ah wa akhta'a Umar. Benar wanita itu, aku salah. Cabut saat itu juga. Dan menghormatinya setiap ketemu ahlan, wahai yang menegur aku. Dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzu billahi muslimin yasarun nafsi. Umar yang dijuluki mulhamun, orang yang sering mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata beliau dalam keadaan yaqulu syai' mengatakan sesuatu, fayarudduhu alaihi man huwa duna, ternyata dibantah oleh orang yang di bawah dia. Fayatabayyanahul khata, maka terbuktilah kesalahannya. Fayarji ilaihi wa kana yu'rid hawajisahu wa khawatirahu alal kitab wa sunnah, maka beliau pun rujuk. Umar langsung rujuk ilaihi. Kalau ditegur dengan dalil, rujuk. Dia batalkan pendapatnya, dia terima dalil. Wa kana yu'rid hawajisahu wa khawatirahu, dan beliau selalu mencocokkan bisikan hatinya, mencocokkan pikirannya, mencocokkan apa yang terbetik pada benaknya dengan kitab wa sunnah. Selalu. Kalau ternyata tidak cocok, dibuang. Menunjukkan kalau Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tokoh sahabat yang mulia, merasa bahwa apa yang dipikirkan oleh saya belum tentu benar. Apa yang dianggap baik oleh saya belum tentu baik dalam Quran dan Sunnah. Maka selalu dicocokkan, dicocokkan, dicocokkan. Kalau sudah terlanjur berbicara, kemudian ditegur dengan ayat, dia cabut. Dia cabut. Sadaqat imra'ah. Wa akhta'a Umar. Benar wanita itu. Dan Umar salah. Ada seorang sahabat yang menjadi teman duduk Umar. Teman duduk bermajlis musyawarah ilmu, dan teman duduk Umar itu rata-rata radhiyallahu taala anhu adalah penghafal-penghafal Quran. Alim, muda maupun tua. Suatu hari di antara salah satu dari teman majlisnya didatangi pamannya. Engkau kan dekat dengan Umar. Coba minta izin, aku ingin ketemu dengannya. Baik, sampaikan. Maka Umar pun mempersilakan, silakan. Setelah datang, masuk, langsung menyatakan, hei Ibn al-Khattab, ini orang kasar banget ucapannya. Ini Amirul Mukminin, alim juga, ulama juga, kibar sahabat juga, tapi dikatakan bukan wahai Amirul Mukminin, tidak. Hei Ibn al-Khattab, hei Ibn al-Khattab, engkau lihat tertinggal jazal. Engkau tidak memberikan kepada kami, kepada rakyat dengan cukup. Wala tahkum bil adl, dan engkau tidak menghukumi dengan adil. Dicaci maki di depan Amirul Mukminin. Umar jengkel, marah, hampir memukul. Saudaranya, orang tadi, teman majlisnya Umar, menyatakan, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar,
perintahkanlah kepada mereka yang ma'ruf, cegahlah dari yang mungkar. Dan kemudian diperintahkan wa a'rid 'anil jahili. Khudil 'afwa wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wa'rid 'anil jahili. Maafkan. Maklum. Perintahkan pada yang baik, cegahlah dari mungkar dan berpalinglah dari orang yang bodoh. Inna hadza minal jahili. Ya amirul mu'minin, inna hadza minal jahili. Itu langsung luluh lama. Langsung memaafkannya dan menyingkir pergi. Subhanallah. Waqafan lis sunnah, waqafan lil ayah, waqafan lil ilm, li kitabillahi wa sunnatir rasul. Sangat berhenti, sangat tunduk pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Padahal bisa dibayangkan betapa jengkelnya pemimpin negara. Dikatakan di mukanya dengan kalimat panggilan namanya saja, Ibnul Khattab. Habis itu dicerca. La tu'tina al-jazal wa la tahkum bil 'adl. Fanabilina azakum, marah sebagai manusia, emosi, hampir memukulnya. Tetapi ditegur dengan satu ayat. Khudil 'afw. Berilah maaf. Perintahkan kepada yang baik, cegahlah dari munkar dan a'rid 'anil jahili, dan berpalinglah dari orang bodoh. Ya amirul mukminin, inna hadza minal jahilin, orang ini dari kalangan jahilin. Kemudian a'udzubillakum muslimin yang sahur mati. Tidak kemudian menyatakan apa yang ada dalam perasaanku pasti benar. Beda menyikapi jahilin dan menyikapi mubtadi'in. Beda menyikapi orang bodoh dan menyikapi ahlul bidah. Menyikapi orang bodoh dan menyikapi seorang yang ahli syubhat. Datang ahli syubhat, ya amirul mu'minin, ini orang selalu mempermasalahkan ayat Quran, ayat musyabihat. Ini diperbantahkan, ini dipermasalahkan, ini dipermasalahkan. Mana orangnya? Sini. Dipukul oleh Umar sampai berdarah kepalanya. Dibiarkan sampai sembuh, selalu pukul lagi, sampai berdarah lagi. Namanya Sabir ibn Isri. Setelah dipukul lagi, berdarah lagi, dipukul lagi, berdarah lagi, sampai orang itu menyatakan, ya amirul mu'minin, intaktuni, kalau engkau bunuh aku, bunuhlah dengan baik. Kalau engkau membunuh aku, bunuhlah dengan baik. Tapi kalau engkau menginginkan untuk hilangnya syaitan dari kepalaku, sungguh demi Allah sudah hilang syaitan dari kepalaku. Maka Umar melihat bahwa ucapannya mungkin benar, baik. Bawa dia kembali kampungnya. Sambil dikirim surat. Gubernurnya, hati-hati, peringatkan manusia jangan bermajlis dengan Sabiq ibn Isr. Maka diriwayatkan Sabiq ibn Isr kal jamalil ajrab, seperti unta yang berpenyakit menular. Semua orang menjauhinya, semua orang menjauhinya. Bahkan kalau ada majlis yang tidak kenal dia duduk di sana, majlis yang lainnya mengingatkan azmatu amirul mu'minin, ingat pesannya amirul mu'minin, maka mereka kenal, oh ini yang dimaksud Sabiq ibn Isr. Bubar mereka meninggalkan Sabiq sendirian. Beda tak dengan yang tadi khudil afwa? Kenapa beda? Wa'arid adil jahilin, jauhkan dari jahilin. Ini orang dalam keadaan ahli syubhat, menebarkan syubhat yang berbahaya kepada masyarakat. Adapun yang tadi jahil, itu pertama. Yang kedua, ini masalah Al-Quran. Bahaya. Orang jadi ragu terhadap Al-Quran gara-gara dia. Tetapi yang ini, yang rugi cuma pribadinya. Engkau bodoh misalnya, engkau tidak adil, engkau tidak memberikan kami dengan cukup, engkau. Pribadinya, maafkan. Khudil afwa. Wa'mur bil'urf. Wa'arif anil jahili. Maafkan. Perintahkan dengan baik, tinggalkan orang bodoh. Inna hadza minal jahilin. Jadi cukup diberitahu bahwa ini minal jahilin, dan ini ayatnya cukup. Waqafan, tidak sombong dengan apa yang ada di pikirannya dan di perasaannya. Adapun mereka, ahlul tasawuf mereka, mereka ahlul bid'ah dari kalangan sufi, yang tirakatan, yang melatih hati katanya. Kalau sudah terlatih maka hatinya bersih. Kalau hatinya bersih maka ucapannya pasti benar, perasaannya pasti benar. Maka tidak perlu pakai kolom-kolom Rasul, tidak perlu pakai dalil. Yang penting perasaan cukup. Apa dalilnya? Mereka punya dalil. Istafti qalbak, mintalah fatwa dengan hati. Fanabilina azakumullakum muslimin yang sahur mati. Kalau dalil sudah jelas, ayat sudah jelas, aqwalul ulama sudah jelas, baru silakan minta fatwa dengan hati.
Itu maknanya. Artinya yang namanya dosa adalah apa yang kamu gelisah dalam hatimu. Karena menyelisihi qaul Allah, qaul Rasul gelisah. Itu dosa. Tapi apa yang tenteram, itu yang hak. Karena cocok dengan Quran, dengan sunnah, hati tenteram. Menjalankan dengan tenang. Tetapi dipahami oleh mereka, gak perlu jauh-jauh ke Madinah untuk belajar syariah. Kejauhan. Cukup di sini. Yang penting kita berfatwa dengan hati kita. Yang penting hati kita bersih. Gak perlu jauh-jauh kepada para ulama. Gak perlu ngaji kepada mereka-mereka yang jauh. Di Yaman, di sana, di sini. Gak usah. Istafti qalbak. Lihat kucing. Kucing kalau ngambil makanan dengan mencuri, kita datang lari dia. Tapi kalau kita beri dengan halal, dia tenang walaupun kita lewat. Kenapa? Paham dia mana halal, mana haram. Gak perlu syariat. Kalau gitu, kalau gak perlu syariat, apa perlunya diutus Nabi? Apa perlunya diturunkan Al-Quran kalau gak perlu syariat? A'udzubillah bisyafan rajim. Hadihi wasawisi syaitan. Ini yang dimaksud dalam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam babnya min kaidihi al-azim, termasuk tipu daya yang besar dan termasuk tipu daya yang sangat menipu, yang banyak memakan korban. Apalah adalah tipu daya syaitan ketika membisikkan kalau engkau pun jadi orang yang soleh, ibadahnya rajin, zikirnya banyak, melatih hati dan seterusnya, maka perasaanmu akan benar semuanya, akan maksum. Maka yang rasa-rasanya kok jelek, gak patut, nah itu haram. Kalau rasa-rasanya gak apa-apa, nah itu benar. Berarti itu tidak haram. Terus apa fungsinya diturunkan Quran? Apa fungsinya diutus Rasul? Ngapain kalau cukup dengan perasaan? Mereka betul-betul jahilin yang mendapatkan bisikan-bisikan dari syaitan, yang merasa kalau apa yang dibisikkan dalam hatinya pasti hak kalau hatinya sudah bersih. Padahal perasaan manusia tetap terdiri dari tiga. Kadang dari Allah SWT, kadang dari syaitan, kadang dari hawa nafsunya. Qala fahaulatil juhha. Adapun mereka, ya rahaduhum adna syai'in fayakum hawajisahu wa khawatirahu al-kitabi wa sunnah. Beliau membandingkan dengan Amirul Mukminin Umar. Kata Ibnu Qayyim tadi Umar yarji ilai, rujuk kepada dalil. Wa kana yu'rid hawajisahu wa khawatirahu, dan mengukur perasaannya, pikirannya dengan dalil, dengan kitab wa sunnah. Wa la yaltafit ilaiha wa la yaqum biha wa la ya'mal biha. Beliau radhiyallahu anhu tidak menengok kepada perasaan, tidak menengok pada pikirannya, tidak menghukumi dengan perasaan dan pikiran, dan tidak beramal dengannya. Adapun juhal, orang-orang bodoh itu, ya ra ahadun adna syai, padahal dilihat salah seorang mereka sangat rendahnya dalam keilmuan, tetapi berani menghukumi sesuatu dengan perasaannya, hawajisahu wa khawatirahu, dengan apa yang terbetik di benaknya, bahkan menghukumi alal kitab wa sunnah. Laudzubillah. Apa maknanya alal kitab wa sunnah? Menghukumi, melawan kitab wa sunnah. Dibaca ayatnya, dibaca sama dia. Dari Quran. Dia tahu itu Quran. Tapi perasaannya yang melawan. Pikirannya yang melawan. Tapi rasa-rasanya ini terlalu kejam. Wah, ini sepertinya tidak cocok. Tidak relevan. Dibacakan hadis. Wah, ini tidak berperi kemanusiaan. Masa dirajam, dilempari sampai mati. Rasa-rasanya ini tidak mungkin dari Islam. Astagfirullah. Yahkum bihawajisihi wa khawatirihi ala kitab wa sunnah, menghukumi dengan perasaan dan pikirannya melawan kitab wa sunnah. Na'udzubillah. Menghukumi dengan pikiran dan perasaan tanpa kitab wa sunnah sudah salah. Apalagi menghukuminya dengan melawan kitab wa sunnah. Iya sahih sih sahih, tapi rasanya ini enggak cocok kalau terapkan sekarang. Ya benar sih benar itu ayat Al-Quran, tapi sepertinya ada makna lain deh. Gak mungkinlah maknanya kesana. Loh, ini kenapa kamu bilang begitu? Ya gak mungkinlah, perasaan saya mengatakan perasaan kamu itu apa bisa dijamin benar? Mereka juhal, mereka orang-orang bodoh, sehingga mereka terlalu lancang, terlalu berani untuk menyatakan demikian.
ويقول حدثني قلبي عن ربي. Kemudian mereka berkata, haddatsani qalbi an rabbi, hatiku mengatakan kepadaku dari Rabbku. Wa nahnu akhadna anil hayy alladhi la yamut, maka kami ini mengambil dari yang maha hidup yang tidak pernah mati. Astagfirullah. Kalau gitu kau rasul, berarti kau ngaku nabi kalau mengambilnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan bahwa dirinya dengan perasaan-perasaan tadi ini dari Allah, perasaan-perasaan hatinya ini hati yang sudah dilatih dengan berbagai macam tirakat-tirakat, dengan berbagai macam zikir-zikir 70 ribu kali, dan saya sudah berhasil satu nafas sekian ribu kali satu la ilaha illallah. Merasa kalau apa yang terbisik terbetik di hatinya itu katanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan menyatakan bahwasanya saya mengambil dari Allah langsung. Wa antum aqadtum 'anil wasa'id wa lam aqadna bil haqa'iq. Kalian mengambil dari perantara-perantara, sedangkan kami mengambil langsung dari hakikatnya. Siapa yang dikatakan kalian? Kalian. Siapa yang dikatakan wasa'id? Para rasul. Kalian mengambil dari para rasul baru ke Allah, sedangkan kami langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kufur. Sudah sampai kepada kekufuran. Wa nahnu akhadna bil haqa'iq wa antum ittaba'tum ar-rusum. Kalian hanya mengikuti rusum. Coretan-coretan, tulisan-tulisan, gambar-gambar. Wa dzal ذلك من الكلام الذي هو كفر وإلحاد. Quran dikatakan rusul, hanya coretan-coretan. Kalian hanya mengikuti coretan, sedangkan kami mengikuti apa yang Allah ilhamkan di hati kami. Sombong. Kata Ibnu Qayyimah rahimahullah, dan lain-lain dari ucapan-ucapan yang huwa kufrun wa ilhadun. Kufrun wa ilhad, itu kekafiran dan ilhad. Wa ghayatu sahibihi an yakuna jahilan wa yu'dzar bi jahlihi. Hanya saja ujung-ujungnya mereka adalah bodoh, sehingga kadang dimaklumi karena bodohnya. Yang tidak sampai dikatakan kafir, dikatakan sesat menyimpang. Kenapa? Karena jahil. Qala hatta qila li ba'dhi haula, hingga pernah dikatakan oleh atau kepada sebagian mereka, ala tadhhab tasma' al-hadith min Abdul Razzaq. Pernah dikatakan kepada mereka, tidakkah engkau pergi dan dengarkan hadith dari Imam Abdul Razzaq rahimahullah. Faqala, maka dijawab oleh mereka, ma yasna' bi istima' min Abdul Razzaq, ma yasma' min al-malik al-khallaq. Apa yang akan diperbuat dengan mendengar dari Abdul Razzaq, seorang yang sudah mendengarkan dari Al-Malik Al-Razzaq? Hah, sombongnya. Ini apa perlunya saya mendengarkan dari Abdul Razzaq kalau kami sudah mendengar langsung dari Malik Al-Razzaq, dari Allah Subhanahu wa taala Al-Malik Al-Razzaq atau Al-Malik Al-Khallaq. Kalau orang sudah mendengar dari Malik Al-Khallaq, dari penguasa, raja dan pencipta, ngapain mendengarkan Abdul Razzaq? Katanya, kalau disuruh ke majelis ilmu begini, dan apa yang saya katakan tadi dari filsafat kucing itu dari Jamaatut Tabligh. Artinya mereka mengajarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Yumi. Kesesatan kaum sufi diajarkan dalam Jamaatut Tabligh. Wa hadza ghayatul jahli, ini adalah puncak kebodohan. Fa innal ladzi sami'a min al-malik al-khallaq Musa ibn Imran kalim ar-Rahman, kami mendengarkan ucapan Allah al-Malik al-Khallaq hanya Musa ibn Imran kalim ar-Rahman. Astagfirullah. Rasul saja enggak semuanya mendengarkan ucapan Allah langsung. Sebagian besar mereka dari wahyu melalui Jibril alaihi salam, melalui malaikat-malaikat Jibril. Tetapi orang ini dengan bodohnya, dengan lancangnya menyatakan, apa perlunya kami mendengar dari Abdul Razzaq kalau kami sudah mendengar dari Al-Malik Al-Khallaq, kami sudah mendengar dari Allah langsung, katanya.
Berarti mereka merasa diri mereka seperti Musa Ibn Imran Kalimur Rahman. Wa amma hadza faqwa amthalum falam yahsul lahum istima' min ba'd warasatir rusul warasatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadai annahu yasma' al-khata' min mursilihi. Adapun mereka, orang-orang bodoh tadi dan sejenis mereka, tidak mendengar walaupun dari pewaris-pewarisnya Rasul, mereka tidak mendengar. Bagaimana mungkin akan mendengar dari pengirim Rasul? Itu Allah SWT. Yani jangankan mendengar dari Allah, mendengar dari Rasul, tidak. Mendengar dari para sahabat juga tidak. Mendengarkan dari para tabi'in yang mengikuti para sahabat juga tidak. Mendengar dari para pewaris-pewaris tabi, para ulama juga tidak mau. Bagaimana mungkin akan mendengar dari Allah? Kalau saja dia mau mendengarkan para imam-imam, para pewaris nabi, paling tidak dia mendengarkan ucapan para sahabat. Kalau dia mendengarkan ucapan-ucapan para sahabat, paling tidak dia mendengarkan dari sahabat ucapan nabi. Kalau dia mendengarkan ucapan nabi dari mereka, paling tidak dia mendengarkan dari ucapan nabi ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bisa dikatakan mendengarkan ucapan Allah. Ya Pak ya. Berarti kalian ahlu sunnah dan kita ahlu sunnah yang mendengarkan ucapan Allah, walaupun tidak langsung. Tidak langsung. Karena ini azabullah, dan itu tersebut di dalam hadis. Ala tamna'uni an uballi kalam rabbi? Apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Rabbku? Qadirin a'azakumullah. Lebih jelas lagi dalilnya. Dalam ayat Al-Quran, kalau ada seorang kafir yang minta suaka politik ke negeri muslimin, berikanlah. Apa ayatnya? Hah? Awalnya dikatakan wa in ahadun, kalau seseorang istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada seorang yang minta ijar, minta perlindungan kepada engkau wahai Rasul, fa'ajirhu, maka berikanlah perlindungan hatta yasma'a kalam Allah, hingga dia mendengarkan ucapan Allah. Mimman yasma', dari siapa mendengar ucapan Allah? Langsung dari Allah? Bukan. Dari kaum muslimin yang membaca Quran. Kalau ada seorang wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu, kalau ada dari mereka musyrikin minta perlindungan kepadamu, berikan perlindungan hatta yasma'a kalamullah, hingga mereka mendengar ucapan Allah, agar mereka mendengarkan ucapan Allah. Karena Ibn A'azakumullah, Imam Ahmad membawa ayat ini sebagai dalil bahwa yang dibaca oleh kaum muslimin juga ucapan Allah, yang ditulis dalam Quran juga ucapan Allah, yang diajarkan dalam majlis-majlis ilmu juga ucapan Allah, yang diajarkan oleh guru Iqra kepada murid-muridnya itu juga ucapan Allah. Kata Imam Ahmad, baca ayat ini. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Mimman yasma', kata Imam Ahmad rahimahullah, lihat ayat ini. Kalau ada seorang dari mereka minta perlindungan kepadamu, berikan perlindungan agar mendengarkan ucapan Allah. Mimman yasma', dari siapa mereka dengar ucapan Allah? Tentunya bukan langsung, tapi dari ucapan manusia, dari ucapan muslimin, dari bacaan para imam-imam di masjid-masjid. Maka orang kafir tadi di tengah negeri muslim ini mendengarkan kumandang azan, mendengarkan bacaan Quran dari rumah-rumah, mendengarkan bacaan Quran dari masjid-masjid. Ini menunjukkan bahwa mendengarkan tidak langsung pun disebut mendengarkan ucapan Allah. Baik, berarti siapa yang mendengarkan ucapan Allah? Kaum muslimin ahli sunnah. Adapun mereka para juhala tadi yang menyatakan kami mendengar min malikir razzaq, min malikil khallaq, kami mendengar dari al-malik al-khallaq. Apa perlunya mendengar dari Abdul Razzaq kalau kami mendengar langsung dari al-malik al-razzaq atau al-malik al-khallaq? Maka dijawab oleh Ibnu Qayyim, mereka jangankan mendengarkan ucapan Allah langsung, mendengarkan ucapan Allah dari para ulama saja enggak mau, mendengarkan ucapan dari para imam-imam saja enggak mau, dari para pewaris nabi mereka enggak mau, mendengarkan ucapan dari para sahabat apalagi.
bagaimana mungkin akan mendengar ucapan Allah? Bagaimana mungkin akan mendengar ucapan Allah? Terjemah ilal kitab. Wa qala rahimahullah, berkata selanjutnya Ibnu Qayyim rahimahullah, fa yastaghni bihi an zahiril ilm wa la'alla alladhi yukhatibuhum huwa asy-syaitan. Maka mereka yastaghni, merasa cukup, merasa tidak butuh kepada ilmu-ilmu yang zahir. Ilmu yang zahir itu ilmu yang jelas dari Quran dan Sunnah. Mereka tidak merasa butuh. Yastaghni bihi an zahiril ilm. Mereka tidak merasa butuh dan merasa cukup dengannya dari zahiril ilm. Dengannya, domirnya kembali ke mana? Yastaghni bihi. Di mana? Bima fi qalbi. Dengan apa yang terbisik dalam hatinya. Merasa cukup dengan itu, tidak perlu ilmu-ilmu yang zahir. Wa la'alla alladhi yukhatibuhum huwa syaitan. Bisa jadi yang membisikkan ke dalam hatinya adalah syaitan. Bisa jadi yang membisikkan dalam hatinya adalah syaitan. Bahwa ini hak, kerjakan. Wah, saya tiba-tiba terbetik kebenaran. Padahal terbetik ucapan syaitan. Sama dengan mimpi. Saya mimpi bahwa saya datangi Rasul. Kayak apa Rasul itu? Enggak kelihatan. Hanya putih saja menyatakan aku Rasulullah SAW. Syaitan yang mengatakan aku Rasul. Sebab syaitan enggak bisa menyerupai wajah Rasulullah SAW yang sesungguhnya. Sehingga selalu menggambarkan Rasul tapi bentuknya tidak dengan wajahnya atau dengan wajah yang lain. Saya bermimpi ketemu Rasul. Ada yang tanya, dan Rasul berpaling dariku. Aku gelisah. Jangan-jangan aku begini, jangan-jangan aku begitu. Rasul tidak suka kepadaku dan seterusnya. Ditanya kepada Syekh bin Baz. Tanya, bagaimana yang kamu lihat? Kamu lihat ada wajahnya? Aku lihat wajahnya. Betapa putihnya, betapa bersihnya. Bagaimana wajahnya? Gambarkan kepadaku. Begini, matanya begini, rambutnya begini, dia begini. Tenang, itu bukan Rasul. Selamat kamu pulang. Karena diriwayatkan ciri-cirinya Rasulullah SAW, wajahnya kayak apa? Yang mimpi tadi juhal, tidak kenal wajah Rasul kayak apa, tidak pernah membaca Syama'il Muhammadiyah. Sallallahu alaihi wasallam. Syama'il Muhammadiyah itu riwayat-riwayat tentang kayak apa detailnya Rasulullah SAW, dari mulai rambutnya, matanya, telinganya, alisnya, tangannya, kakinya, badannya, semuanya rinci. Tidak pernah baca itu, sehingga datang dipersih. Kayak apa yang kamu lihat Rasul? Rasul menyatakan kepada saya, aku telah anggap engkau lulus. Aku bebaskan engkau dari salat duhur dan salat asar. Salat duhur Rasul enggak perlu lagi sekarang. Sudah dibebaskan oleh Rasul sallallahu. Rasulnya kayak apa? Mukanya bulat putih persis seperti bulan purnama. Bukan Rasul berarti. Seperti bulan purnama bulat. Rasulullah SAW tidak bulat seperti itu. Oh bukan, maksud saya bersih. Apa maksudnya bersih? Bersih, enggak ada jenggot, enggak ada kumis, oh bukan Rasul. Iya kan? Dia enggak tahu Rasul kayak apa. Sehingga pokoknya mukanya bersinar-sinar, berarti Rasul. Bayangkan kalau mengajarkan kesesatan. Jadi apa dia? Setelah dia 40 hari, 40 malam, dia bermalam di sebelahnya kuburan keramat, kuburan wali, min awliya tis'ah, kata mereka. Tiba-tiba terakhir mimpi. Mimpi ketemu Rasul, mukanya bercahaya kayak lampu. Lampu rumah kamu itu, seperti itu. Sampai silau melihatnya. Jadi gak ketemu mukanya, bukan Rasul. Selamat kamu. Hati-hati. Mimpinya ketika dia yakin itu Rasul, ucapannya mengerikan. Kesesatan, kekufuran, dan seterusnya. Sampai dikatakan kamu tidak perlu lagi ibadah. Kamu adalah orang yang begini, orang yang begitu. Kalau datangnya kepada orang yang alim, dilempar sendal. Dilempar sendal. Datang ke orang bodoh, aku adalah Tuhanmu. Wah, alhamdulillah aku dimuliakan. Aku membebaskan engkau dari ibadah. Mulai hari ini kau bebas. Semangnya bukan main, buang sejadahnya, tinggalkan jubahnya, saya bebas daripada Allah yang bilang sama saya langsung. Ketika saya bukan mimpi, tiba-tiba bersinar. Bukan mimpi loh. Saya dalam keadaan jaga, gak tidur, tiba-tiba ada sinar yang mengatakan begini dan begitu. Begitu setan tadi, sama setannya, datang ke ulama,
aku adalah Tuhanmu, langsung dilempar dengan sesuatu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hilang. Khana bin na'azakum laqam zimiya sarbati. Ini menunjukkan bahwa orang-orang bodoh sangat mudah ditipu oleh syaitan. Apalagi kalau sudah dibisikkan dengan bisikan-bisikan tadi, bisikan-bisikan yang sesat, tipu daya yang sesat, bahwa orang kalau sudah terlatih hatinya, bisikannya selalu benar. Orang kalau sudah terlatih hatinya, maka apa yang terbersit di benaknya selalu hak. Ini mengerikan sekali. Kesesatan yang tidak ada kesesatan di atasnya. Qala wa la'alla alladhi yukhatibuhum wa syaitan aw nafsuhu al-jahilah, atau hanya perasaan jiwanya sendiri yang bodoh. Aw huma mujtami'atain, atau kedua-duanya, syaitan dan kebodohannya bersama-sama. Atau munfaridatain, atau berpisah kedua-duanya, kebodohannya dan syaitannya. Wa man dhanna annahu yastaghni 'amma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bima yulqi fi qalbihi min al-khawatir wal hawajis fahuwa min a'zamin nasi kufran. Lihat kata Ibnu Qayyim rahimahullah, siapa yang menyangka bahwa dia cukup, tidak butuh dengan apa yang dibawa oleh Rasul, merasa cukup dengan apa yang dibisikkan dalam hatinya dan perasaan-perasaannya, maka orang ini termasuk a'zamun nasi kufran. Saya ulangi, a'zamun nasi kufran, yang paling besar kufurnya dari manusia. Qala wa kadzalika in dhanna annahu yaktafi bihadha taratan wa bihadha taratan fama yalqa fi qulub fama yulqi fi qulubin la 'ibrata bihi wa la iltifata ilayhi in lam yu'rad 'ala ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sallam wa yashhad lahu al-muwafaqah wa illa fa huwa min ilqa'i an-nafsi wash-shaytan. Demikian juga siapa yang menyangka bahwa cukup baginya dengan ini kadang-kadang, dengan itu kadang-kadang. Tadi merasa tidak butuh pada Quran dan Sunnah, cukup dengan perasaan yang terpetik di hatinya. Itu sudah dikatakan a'zamun nasi kufran. Sekarang yang separuh-separuh, ya kadang-kadang perlu Quran Sunnah, tapi kadang-kadang cukup dengan perasaan. Bihadha taratan wa bihadha taratan. Fama yulqi fil qulub, maka hendaklah mengetahui bahwa apa yang dibisikkan atau yang disampaikan dalam hatimu, la ibrata bihi, tidak teranggap, tidak teranggap. Wa la iltifat ilaih, dan tidak perlu ditengok. Illam yu'rad 'ala ma ja'a bihi ar-rasul, kalau belum dicocokkan dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Saya pegang Quran dan Sunnah, tapi perasaan ini juga kadang-kadang memberikan sesuatu yang masya Allah, yang bagus sekali. Kamu anggap bagus atau tidak bagus, cocokkan dengan Sunnah. Kamu anggap ini bagus atau tidak bagus, cocokkan dengan haji. Kenapa? Khawatir yang dianggap bagus ternyata jelek. Khawatir yang ternyata dianggap jelek padahal bagus. Betapa banyaknya manusia yang menganggap tahdiran, tahdir-tahdiran itu jelek. Iya kan? Sangat banyak yang mayoritas rasanya gak pantas lah. Ya kenapa gak pantas itu? Ya masa ustaz itu nyalakan bulan kada, bulan kada. Rasa-rasanya gak etis gitu loh. Ya itu kata siapa? Ya kata perasaan saya. Ini kira-kira berapa orang? Satu atau dua? Sangat banyaknya. Padahal Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, ya Imam, sesungguhnya aku rasa berat untuk menyatakan bulan kada, bulan kada. Kata Imam Ahmad rahimahullah, la sakatta anta wa sakattu ana. Kalau engkau diam dan aku diam. Fa min ayna ya'rifu al-jahil as-sahih min as-saqim? Kalau aku diam dan engkau juga diam, terus orang bodoh akan tahu dari mana hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Tahu dari mana kalau enggak diterangkan rawinya kada? Kada. Rawinya pendusta, rawinya tidak hafid, rawinya lemah penghafalannya. Dari mana? Akan tahu orang awam kalau ini sahih dan ini dhaif. Lau sakattu ana, wa sakatta anta, wa sakattum antum jami'an. Fa min aina ya'riful awam ahli sunnah wa ahli bid'ah? Fa min aina ya'riful awam al-juhal? Min aina ya'rifun? Yang ini adalah salafi, ahli sunnah, sunni. Yang ini adalah mubtadi' dhal.
Dari mana? Kalau sakattu ana, wa sakatta anta, wa sakattu hum, wa sakattum antum, terus dari mana orang berdua akan tahu? Hati-hati, khonafin azakumullah. Perasaan ya, taruh paling bawah. Ya. Quran, wa sunnah, wa ijma', wa kalam as-sahabah, wa kalam at-tabi'in, wa kalam al-imam, a'immah, a'immah ahli al-hadis. Terus, perasaan. Sebentar, masih ada lagi. Dan para ulama di zamanmu. Terus, perasaan. Sebentar, masih di bawah lagi. Masih ada asatidah di hadapan kalian. Tanya. Qulana a'azakumullahu muslim yang saya hormati. Jangan terburu-buru. Pokoknya perasaan saya enggak cocok. Pokoknya saya enggak mau hadir di majlisnya Ustaz Bulan. Isinya tahdzir. Qulana a'azakumullahu. Dari mana kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah tanpa tahdzir? Yang namanya dakwah ada basyir, ada nadzir. Ada memberitakan kabar gembira, ada memberitakan peringatan-peringatan. Ini adalah hak. Kalau kamu jalan ini, jannah. Ridwan Allah, ini kegembiraan. Tapi hati-hati jalan-jalan ini. Menuju ke neraka, binar. Di ansam. Ini apa? Nadzir. Lengkap dakwah ini, basyiran wa nadzira. Maka demikian pula yang namanya dakwah selalu terdiri dari ardun wa rad. Menyampaikan hak dan rad, membantah kebatilan. Mesti ada. Tidak bisa pincang sebelah. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, bahwa sebagian besar para da'i menanam. Kemudian memberikan menyiraminya. Memberi pupuk segala macam. Tapi sayang, tidak memberi pagar. Sehingga sebentar kemudian hancur, rusak dengan para perusak-perusak. Karena tidak diberi pagar tanamannya. Semestinya seorang da'i menanam, menyampaikan kebenaran. Dipupuk, diberi, siram terus. Sampai tumbuh ilmu tadi di masyarakat. Dan diberi pagar, hati-hati. Jadi pagarnya, hati-hati ini Syi'i, Rafidi. Hati-hati ini takfiri khawarij. Hati-hati yang ini sufi khabir. Hati-hati yang ini hizbi. Wadahadlah. Hizbi yang meremehkan kebidahan ahlul bidah. Hati-hati ini sebutkan. Ini pagarnya. Hati-hati. Masih belum jelas Ustaz. Itu. Fulan ibni Fulan bin Bani Fulan. Kurang jelas. Sebutkan namanya satu persatu. Jadi jelas. Oh itu. Orang awam. Gamblang. Pernah satu majlis diceritakan tentang kesesatan Syekh Qutb dari A sampai Z, tapi enggak menyebutkan namanya. Itu hadirin untuk astagfirullah, sampai seperti astagfirullah. Mengerikan sekali. Siapa itu, Ustaz? Karena bukan saya. Siapa itu Syekh? Karena di sana di Saudi sana. Tahu kalian siapa dia? Syekh Qutb. Lah ya, enggak mungkin Syekh Qutb adalah ditentang, ditolak. Separuh yang menerima itu kurang malah. Sebagian besar menyatakan la afna hayatahu fid da'wah. Dia mati di tiang gantungan karena la ilaha illallah kata. Padahal tadi ketika disebutkan satu persatu kesalahannya, mereka terheran-heran, mengerikan sekali. Wow, mujadi siapa itu orang? Ketika disebut namanya, cuma orang-orang yang berakal, yang ikhlas hatinya, yang mau menerima. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.